bila kita cerita tentang pahlawan ini ataupun prajurit negara, memang hati akan tersentuh, minda kita akan terbayang akan perjuangan mereka. Malah kita juga bukan sahaja mengharapkan sumbangan ataupun pengorbanan daripada mereka. Kita sendiri juga boleh membantu mereka, boleh menyumbang dan juga sedikit sebanyak berkorban untuk mereka juga melalui tabung pahlawan setiap tahun dilancarkan. Dan kalau tahun ini waktu yang sama juga ia dilancarkan pada 31 Julai yang lalu pada Hari Pahlawan dan akan terus dibuka sehingga hujung tahun nanti dengan mensasarkan jumlah lebih kurang 5 juta ringgit kutipan untuk tahun ini. Ini sebenarnya satu perkara yang penting, ya, bukan sekadar kutip duit, derma dan disalurkan kepada yang memerlukan, bukan. Ia lebih daripada itu. Ya, itu sebenarnya, ini juga sebenarnya sebahagian daripada pengorbanan. Dan bercerita tentang pengorbanan bersama-sama dengan saya ketika ini, Kapten Besara Syarudin Haji Omar, Timbalan Presiden Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Selamat pagi, Kapten, apa khabar? Okay, alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Dan apa khabar rakan-rakan veteran yang lain? Alhamdulillah, syukur seluruh negara. Semuanya baik belaka. Alhamdulillah, itu yang kita nak dengar. Yeah. Baik, jadi setakat ini kutipan untuk tabung pahlawan macam mana, Kapten? Selepas pertama saya ingin mengucapkan terima kasihlah bagi pihak seluruh warga veteran, presiden dan seluruh warga veteran mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana memberi peluang kepada kami untuk berkudara pada hari ini. Kedua, saya ingin menyatakan bahawa setakat kutipan setelah dilancarkan pada 31 bulan Julai yang lepas oleh Yang Berbahagia Datin Seri Paduka Rosmah Mansor, kutipan kita telah menjangkau ke jumlah 1.39 juta. Okay. Dan sebagaimana yang saudara tadi maklumkan bahawa target kita tahun ini ialah 5 juta. Ya. Itulah kutipan setakat ni. Ada banyak masa lagi, ya. Saya insya-Allah kita sampai hujung tahun ni. Mungkin tak perlu sampai ke hujung tahun sasaran tu dapat dicapai, insya-Allah. Insya-Allah kita harapkan. Okay. Kita sentiasa kami sering mewar-warkan juga tentang sumbangan ini yang boleh dilakukan oleh semua pihak. Walau bagaimanapun elok juga kita fahami tentang semangat ataupun roh di sebalik daripada tabung pahlawan itu sendiri. Bagi orang awam, awam macam saya sendiri, mengapa saya perlu menyumbang? Mengapa jiwa saya perlu berada di situ? Pertama, saya ingin memberikan penjelasan bahawa keharmonian, keamanan yang kita nikmati pada hari ini bukannya datang dengan senang, dengan mudah. Ianya pastinya hasil daripada pengorbanan. Dan gulungan anggota ataupun ahli-ahli yang telah melakukan pengorbanan sehingga menterjemahkan keamanan dan keharmonian yang kita nikmati hari ini adalah gulungan anggota-anggota tentera, veteran-veteran tentera yang satu ketika dulu telah berkorban jiwa dan raga mereka untuk menentukan kemerdekaan negara, kemudian menentukan keamanan negara bagi memastikan negara fokus kepada kemajuan. Dan akhirnya kemajuan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan daripada anggota-anggota pasukan keselamatan yang lepas. Jadi kita nak menerangkan, kita nak memberikan kesedaran, berkongsi pengalaman bahawa pengorbanan mereka inilah yang menyumbang ke arah keamanan dan keharmonian yang kita nikmati hari ini. Jadi bagi generasi muda hari ini, generasi yang tidak mengikuti atau tidak merasai pengalaman tentang bagaimana kemerdekaan ini dicapai, bagaimana keamanan ini dapat dirasai. Jadi kita nak membawa mereka supaya berkongsi bahawa pengorbanan mereka ini harus dirasai, dihayati bahawa mereka ini telah satu masa dulu berkorban nyawa dan raga mereka. Bukan saja mereka, tetapi keluarga mereka juga. Baik-baik, Kapten. Dan baru-baru ini pada tanggal 31 Ogos untuk sambutan Hari Kebangsaan 2015, kita satu Malaysia sama-sama dapat menyaksikan pelibatan dalam kalangan anggota veteran ATM sendiri dalam acara tersebut. Jadi apabila berkumpul semula untuk meraihkan hari yang penuh bermakna, penuh kemegahan untuk negara kita. Jadi apa pengertiannya untuk veteran, Kapten? Kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang sama-sama satu masa dulu kita berjuang mempertahankan kedaulatan negara, memertabatkan bangsa. Satu ketika dulu kita bersama-sama dalam keadaan yang sukar. Dan hari ini setelah kami sama-sama bersara, kami dapat bersama-sama menghayati apa erti kemerdekaan. Dapat merasai bagaimana kemerdekaan itu dapat dinikmati bersama oleh generasi yang sekarang ini dan masa akan datang. Inilah yang kita harapkan supaya apa yang kita raikan hari ini adalah satu
keraian ataupun satu peristiwa yang harus kita terus kita rasai dan hayati untuk generasi-generasi akan datang. Kita harus mantapkan dalam jiwa setiap warga negara Malaysia ini bahawa kemerdekaan ini satu nilai yang cukup berharga, yang sukar diperolehi oleh negara lain. Dan kebanyakan negara juga walaupun dah merdeka, ketentuan keamanan belum lagi tercapai. Tetapi negara kita setelah merdeka, kita pastikan bahawa negara kita sentiasa dalam keadaan aman dan harmoni dan terus mencipta kemajuan untuk dirasai dan dinikmati oleh generasi hari ini dan generasi akan datang. Dan itulah yang kita rasa sekarang. Itu yang kita Alhamdulillah. Rasa sekarang. Ya. Baik, dan kalau kita lihat sendiri dari sudut pasukan ketenteraan kita juga semakin berkembang besar, berkembang baik sehingga sekarang malah generasi demi generasi adanya pelapis baru yang datang dan mereka juga satu hari akan menjadi veteran. Veteran itu kan. Jadi saya yakin pihak persatuan juga melakukan perubahan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa mengikut keperluan pada ketika itu. Jadi apa agaknya mungkin perkembangan terkini bagi persatuan? Persatuan setelah kita mengambil alih kepimpinan baru di bawah Laksamana Tan Sri Anwar pada tahun 2013 yang lalu, kita telah membuat penjenamaan baru. Bagaimana persatuan ini dapat menjalankan fungsi bukan saja untuk menjaga kebajikan ahli-ahli veteran ataupun bekas-bekas anggota Angkatan Tentera yang telah berkhidmat. Kita juga telah menerjah jauh. Kita juga telah bergabung dengan keluarga mereka. Kita bukan saja menjaga kebajikan anggota tentera sahaja, anggota bekas anggota tentera, tapi kita menjaga kebajikan ahli-ahli keluarga mereka. Dari sudut kesihatan, dari sudut pendidikan, dari sudut kebajikan harian kehidupan mereka, bagi menentukan kesinambungan kehidupan mereka dapat mereka rasai sebagaimana orang lain merasai. Itu yang kita terapkan satu pembaharuan. Dan untuk itu kita telah bergabung ataupun mendapat sokongan yang cukup baik daripada pihak kerajaan melalui Kementerian Pertahanan yang setiap masa mengadakan perbincangan dengan Persatuan Veteran ini bagaimana untuk menambahbaikkan taraf kehidupan dan kebajikan bekas-bekas anggota tentera di seluruh negara, termasuk anggota keluarga mereka. Dan ini dilakukan berterusan. Berterusan. Okey, selain daripada itu, kita juga tahu sekarang ini perkembangan teknologi semakin semakin pesat, sangat pesat. Kadang saya sendiri pun tak terkejar. Dan bagaimana dengan mungkin penggunaan platform baru, seperti laman media sosial, untuk berhubung ataupun menyebarluaskan maklumat mengenai veteran, kata. Pertama, kita telah mengumpulkan data-data keahlian. Dan kemudian data keahlian itu kita tersebar di seluruh negara melalui 14 buah negeri. Kita ada 14 buah negeri dan 248 cawangan di seluruh negara. Dan untuk ini kita menggunakan teknologi terkini dan kita adakan laman web untuk mereka melayari apa juga aktiviti-aktiviti dan juga maklumat-maklumat yang kita perlu sampaikan kepada ahli-ahli dan juga bukan saja ahli persatuan, tetapi seluruh veteran di negara ini, seluruh veteran, untuk mereka mendapatkan apa juga maklumat ataupun apa juga sokongan-sokongan daripada pihak kerajaan yang perlu disalurkan kepada mereka. Kita pastikan bahawa seluruh veteran di negara ini dapat maklumat yang sebenar. Apa yang telah kerajaan pada ketika ini salurkan berbentuk bantuan-bantuan, berbentuk sokongan-sokongan, apa juga yang diberikan kepada bekas-bekas anggota tentera dan keluarga mereka dari berbagai sudut kehidupan mereka sampai ke tangan mereka. Dan setelah itu mereka akan berbalik kepada persatuan, persatuan akan memanjangkan atau mengangkat apa juga permasalahan mereka kepada pihak kerajaan. Dan setakat ini kita telah mengadakan mesyuarat, persidangan-persidangan dengan seluruh pertubuhan-pertubuhan veteran. Dan kita telah mengambil satu ketetapan mengangkat segala isu-isu sejagat ini yang dihadapi oleh kalangan veteran seluruh negara, kita angkat ke pengetahuan pihak kerajaan untuk pihak kerajaan menimbangkan, bergantung kepada kemampuan kerajaan. Secara ringkas, Kapten, mengapa hari ini di bulan September dan mungkin juga masuk ke bulan depan sehingga ke hujung tahun, kita perlu sedar tentang adanya tabung pahlawan ini, kerana biasanya pada hari pahlawan 31 Julai itu dan waktu berhampiran, waktu itu kita tahu, kita sedar, tapi kenapa hari ini juga di luar daripada lingkungan sambutan itu kita, masyarakat perlu juga tahu tentang kewujudan tabung dan perlunya untuk membantu golongan veteran. Di seluruh negara ketika ini, kita sedang berkempen. Bukan saja di peringkat kebangsaan, di peringkat pusat, tapi kita telah berkongsi dengan peringkat negeri. Dan alhamdulillah sokongan daripada pihak kerajaan negeri
bersama dengan pejabat setiausaha kerajaan negeri mereka sangat-sangat membantu. Dan setiap negeri hari ini mengadakan kempen ataupun mengadakan pelancaran tabung pahlawan di peringkat negeri yang diterajui sendiri oleh menteri besar mereka di negeri-negeri ini. Dan kita bersyukurlah sokongan-sokongan ini dapat kita war-warkan di seluruh negara ya, melalui peringkat negeri dan peringkat daerah. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Kapten Besar Syarudin, Timbalan Presiden Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia, kerana sudi hadir ke studio dan juga menekankan pentingnya untuk kita sama-sama terus menyumbang untuk tabung pahlawan yang akan terus dibuka sehingga ke hujung tahun nanti. Dan kita juga nak tahu ke mana sebenarnya kutipan itu disalurkan, ya, apakah antara mungkin manfaat yang diperolehi daripada tabung ini. Ya, salah satu daripadanya adalah bantuan rumah PPRT kepada bekas tentera. Ini yang dilakukan di negeri Pahang. Jadi sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Nasib sepasang suami isteri warga emas orang kurang upaya di kampung Sentosa Maran, Pahang yang memerlukan kediaman baharu terbela apabila menerima bantuan rumah PPRT daripada pihak kerajaan. Kaki kiri bekas veteran tentera tidak berpencen itu, Yahya Yaakob, 60 tahun, dipotong akibat kencing manis manakala isterinya hilang upaya berjalan kerana diserang penyakit saraf. Yahya berkata, rumah kayu usang yang mereka diami kini adalah atas ihsan anak saudara tanpa sebarang bayaran sewa. Sementara, perbelanjaan harian mereka bergantung pada bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Sara Hidup Veteran Tidak Berpencen dan Saham Felkra. Ya, saya dulu askar. Saya berhenti daripada askar, itu saya kerja kampung lah. Kerja saya kat bas sekejap, adalah tak sekejap 20 tahun adalah lebih kurang. Lepas tu saya kena macam mana, berarti ya. Berarti. Boleh buat sendiri, tapi lambat lah. Dia mengesok, tak boleh hakak kaki, dia mengesok lah. Kalau nak pergi ke sini, kena ke dapur tu, memang lebih kurang sejak, setengah jam lah. Yahya berkata, beliau bersyukur apabila permohonan untuk memiliki kediaman lebih baik mendapat perhatian pemimpin setempat, namun tidak lagi berpindah kerana jalan masuk ke halaman rumah baru itu belum diperbaiki, menyukakan beliau sekeluarga berulang-alik untuk urusan luar. Keperitan yang dialami Yahya yang berkhidmat sebagai askar bermula 1974 sehingga 1986 itu mendapat perhatian Pertubuhan Kumpulan Veteran Tentera Tidak Berpencen Pahang dengan menerima kaki palsu bernilai RM5,000.